Okey, asalnya barang kemas tak perlu dizakat. Rasulullah SAW beri pengecualian kepada barang kemas kerana dia tu pakaian wanita, hiasan wanita. Jadi tak perlu nak zakatkanlah. Kalau seseorang wanita tu memang kaya dan dia mampu beli banyak barang kemas, tak ada siapa nak halang dia beli barang kemas, silakan belilah kan. Jadi tu barang kemas dia dan dia mampu untuk nak beli tersebut. Nah, untuk katakan sebagai dia barang kemas, barang hiasan, dia nak ikut kepada seperti mana yang Rasulullah tetapkan, maknanya waktu pakaian wanita, hiasan wanita, maka barang kemas tu dia kena manfaatkan, dia kena pakai, dia tak boleh simpan saja. Dia kalau simpan saja tu jadi macam harta simpanan dia. Jadi itu yang patut kita zakatkan, sebab dia tak bukan pakaian barang kemas dia lagi. Jadi dia nak menepati apa yang Rasulullah SAW berikan panduan dan pengecualian daripada zakat, maka barang yang dia beli itu adalah barang kemas, maka pakai. Ha, walaupun setahun sekali. Walaupun setahun sekali. Jangan simpan. Pakai itu maknanya tak.